Pada video kali ini kita bahas seputar Bank BNI. Kebetulan ada pertanyaan, mengapa saldo saya minus di BNI Mobile Banking? Nah, ini sebenarnya bisa terjadi baik ketika kita cek di BNI Mobile Banking ataupun di mesin ATM. Oke, langsung saja ya. Ini adalah beberapa penyebab mengapa saldo rekening Bank BNI ditampilkan minus. Yang pertama, karena rekening sempat tidak memiliki saldo. Ketika ada pemotongan biaya administrasi bulanan dan tidak ada saldo di rekening BNI, maka itu dianggap sebagai tunggakan, sehingga muncul saldo minus. Saat nanti diisi saldo, maka langsung dipotong untuk bayar tunggakan biaya administrasi tersebut. Lalu, penyebab ketiga adalah transaksi auto debit tidak mencukupi. Contohnya, apabila nasabah ada kredit di Bank BNI atau layanan lainnya, di mana sistem pembayaran auto debit memotong saldo otomatis di rekening BNI. Apabila saldo kurang dari nominal pembayaran, maka akan ditampilkan saldo minus sesuai dengan jumlah kekurangan pembayaran. Dan penyebab ketiga adalah adanya gangguan sementara pada sistem. Bisa saja terjadi masalah pada sistem dari Bank BNI ketika kita cek saldo di mesin ATM atau via aplikasi BNI Mobile Banking, sehingga muncul saldo minus. Nah, sebagai solusi, silakan cek kembali saldo secara berkala ya. Oke, itu adalah 3 mengapa saldo bisa ditampilkan minus baik ketika kita cek di BNI Mobile Banking ataupun di mesin ATM. Apabila ada pertanyaan terkait video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.